kepada rakan-rakan yang ingin membeli kereta Toyota Wish, saya nak berkongsi pengalaman menggunakan kereta Wish. Jadi kereta Wish ni kalau hari ni dah masuk ke generasi ketiga. Jadi ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Generasi pertama tu yang Wish keluar tu, logo dia tu macam W, yang tu first generation. Kemudian logo second generation Wish tu dia logo dia bulat sikit, bulat macam berdua. Yang third generation pun sama, tapi beza antara generation pertama, kedua dengan yang terbaru, yang ketiga tu dari segi design dia lah. Yang terkini tu kita panggil mata sepet, so kita kenali sebagai mata sepet. Jadi pengalaman saya guna Toyota Wish ni, saya dah guna lebih kurang berapa tahun, dalam 11 tahun. Kereta yang saya bawa sekarang ni, Toyota Wish, dibuat tahun 2005. Saya beli 2009. Ni saya beli di Jepun lah. Pakai di sana 3 tahun, bawa balik ke Malaysia, register 2011. Dan sekarang dah 2020. Dan umur kereta ni hampir 2005, 15 tahun dah. Jadi selama umur Toyota Wish ni, selama 15 tahun, tak ada apa lagi masalah berkaitan dengan enjin. Dan kondisi sekarang ni pun masih bagus lagi, masih sedap lagi bawa. Enjin pun smooth, maintenance dia pun kurang. Kalau kita tukar minyak hitam tu, beli minyak Toyota, oil filter, baru dia dalam 100, 100 lebih. Kalau kita tukar minyak gearbox ATF, minyak ATF dalam 80 campur filter dia, mungkin dalam 200 lebih tu. Memang maintenance dia memang murah. Masalah yang saya pernah alami selama guna dalam lebih kurang 11 tahun ni, dia cuma masalah driveshaft. Driveshaft tu biasalah, kalau guna lama dia ada kena problem, dia kena bunyi, dia perlu tukar lah. Driveshaft dia pun tak mahal, dalam berapa lah, semua kos, tukar semua tu dalam tak sampai 500 tu. Dan selama ni saya tak pernah lagi repair atau tukar komponen yang lebih daripada 1000. Tak pernah lah, tak pernah lebih daripada 1000. Kemudian ada pernah rosak starter, understand eh? Dia punya starter motor tu rosak, itu pun dalam 300 sekali upah repair, upah tukar. Ini memang tak banyak Toyota Wish ni punya problem. Jadi sekarang ni saya dapatkan mileage dah 244 km, memang tinggi mileage, tapi condition still tip-top. Jadi siapa yang merancang fikir-fikir nak beli Toyota Wish, saya memang highly recommended. Memang terbaiklah Toyota Wish ni. Dan dia punya kapasiti dia pun, dia kenderaan keluarga kan, boleh naik ramai. Cuma satu kekurangan Toyota Wish ni, seat di belakang tu dia tak ada aircon. Aircon sampai dia aircon, dia problem dia aircon je lah. Aircon hanya kat depan. Siapa yang duduk seat di belakang sekali tak rasa aircon lah. Yang roll yang tengah ni boleh rasa lagi. Kekurangan dia dekat aircon je. Yang lain di segi kita nak drive laju, corner, ambil corner semua tak ada masalah. Maintenance pun dah, itu yang penting eh, maintenance. Jadi siapa yang nak beli,